Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi nih. BTW malam ini aku mau buat ayam panggang kecap. Dan di sini ayamnya udah aku siapin, udah dipotong-potong. BTW di sini ayamnya sudah aku bumbui pakai garam, terus sama jeruk nipis ya. Dan untuk bahan yang bakal dihalusin ada bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, kunyit, gula merah, cabai rawit, daun jeruk. Ada gula pasir, ada garam, ada kecap. Nanti bakal aku pakai penyedap juga. Untuk cabenya ini, kalau misalkan kalian suka pedas seperti biasanya, kalian silahkan mau tambah silahkan ya. Oke, sekarang aku bakal halusin semuanya, baru itu ditumis. Oke, yuk ditonton aja. Sekarang aku mau tumis bumbunya ya. Nah ini teman-teman sepertinya udah panas. Sekarang mau masukin bumbunya. Wangi sekali. Nah ini teman-teman ya, aku udah masukin gula merahnya juga, daun jeruk. Aduh gila, aduh perih. Kita tumis sampai matang nih. Terus itu baru masukin air panas ya. Boleh air biasa atau air panas. Aduh, kameranya. Ini teman-teman ya, ini sudah lumayan nih, udah matang. Sekarang mau masukin airnya. Buset. Ini aku mau kasih air panas ya. Air dingin boleh, air hangat boleh ya. Sekarang aku mau masukin ayamnya. Kita godok ya. Kita rendam, maksudnya kita ungkep ya sampai ayamnya tenggelam. Nah sekarang mau masukin kecapnya. Kalau misalkan nanti misalkan kurang hitam atau kurang manis lagi ya, ditambahin lagi kecapnya ya. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu lagi nanti. Ini teman-teman, ini sudah hampir 20 menitan ya.
Waduh. Nah, ini ya, teman-teman. Sudah menghitam sendiri dia ya. Mantap ini. Kita balik aja. Waduh. Apa itu namanya, tulangnya sampai mau copot. Ini paling enak tuh dibakar pakai arang ya. Ini nggak punya arang, jadi aku bakarnya pakai oven aja. Kita tunggu lagi dulu, teman-teman. Ini sudah aku angkat ya, teman-teman. Lumayan panas. Tuh. Mantap. Teman-teman, sekarang aku mau panggang ayamnya ya. Wangi banget. Baiklah, tuh teman-teman, ini beneran wangi banget. Dimakan kayak gini aja tuh udah enak banget ya. Nggak perlu dipanggang gitu udah enak banget. Tapi kalau dipanggang lebih enak lagi. Hehehe. Ya, bakalan aku panggang sekitar 30 menitan ya teman-teman. Dengan oven ini 200 derajat ya. Nanti tuh bumbunya nih masih ada sisa bumbu tuh, ini bakal aku oles-olesin lagi nanti ya. Oke deh, terus oh ya, ini yang hitam-hitam ini bumbunya dia. Kayaknya lebih baik tuh dibakar pakai bara api, lebih mantap ya. Tuh, udah mantap sekali nih. Ya udah deh teman-teman ya, thank you for watching. Dadah, assalamualaikum.